Simulasi pembelajaran tatap muka SDIT Mutiara Insan Sukoharjo. Berikut adalah dasar pelaksanaan pembelajaran tatap muka SDIT Mutiara Insan Sukoharjo. Mohon disebarluaskan, saya tegaskan bahwa SKB 4 Menteri yang diterbitkan pada tanggal 30 Maret tahun 2021 tidak dirubah. Jadi bahwa setelah guru-guru kita mendapat vaksinasi 2 tahap, maka sekolah wajib membuka opsi tatap muka. Nah, kemudian bagi sekolah-sekolah yang belum divaksin gurunya, diizinkan untuk terus melaksanakan pembelajaran. Kemudian sekolah selain membuka opsi pembelajaran tatap muka, juga masih membuka opsi pembelajaran dari rumah atau BDR atau PJJ. Sedangkan keputusan apakah seorang anak berangkat sekolah atau tetap BDR di tangan orang tuanya. Adapun alur pelaksanaan pembelajaran tatap muka, yang pertama, murid sudah menggunakan alat prokes, masker dan face shield dari rumah. 2. Orang tua mengantar ananda hanya sampai depan sekolah. 3. Setelah turun dari kendaraan, siswa dicek suhu badannya oleh petugas. 4. Siswa menyapa atau memberi salam guru piket tanpa bersalaman. 5. Sebelum memasuki kelas, siswa mencuci tangan dengan sabun di tempat yang sudah disiapkan. Enam, siswa melepas alas kaki lalu memasuki kelas. Tujuh, siswa menunggu guru di dalam kelas dengan tenang dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Delapan, siswa mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan mengikuti protokol kesehatan. Berbeda, oke. Siapa yang mantap?
9. Setelah selesai kegiatan belajar mengajar, siswa berpamitan kepada ustadz-ustazah tanpa bersalaman. 10. Siswa keluar kelas lalu memakai alas kaki, kemudian mencuci tangan kembali seperti sebelum memasuki kelas. 11. Orang tua menunggu Ananda di depan sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. 11. Bersama SDIT Mutiara Insan Sukoharjo, mari kita wujudkan pembelajaran sesuai protokol kesehatan. Sehat sekolahku, sehat bangsaku.